nyatanya orangnya kenal sama teman saya. Istrinya dulu teman saya, cuman udah pisah. Begitu ketemu, kan manggilnya teteh. Wah teteh, teteh. Ya udah teh, beli aja daripada kosong. Nah terus akhirnya, sebab saya gak punya uang, tapi sebesar itu uang rumahnya juga udah 3 tingkat juga. Akhirnya saya ya udah berapa kalau Ustaz saya kasih dia? 10 juta. 10 juta langsung dikasih kunci, nih tempatin aja mah 2,3M. Untuk rumah? 2,3M. Waduh, tahun itu ya? Tahun itu ya? Tahun berapa itu? Tahun 2010. Jadi kasih ini 2010, kasih. Mama Liza ini termasuk orang yang senang bergumam kalau bahasa beliau. Senang berbisik pada Allah, ya Allah kalau tanah itu punya saya enak banget nih. Kalau rumah itu buat anak saya enak banget nih, gitu. Kalau nanti bisa punya salon enak banget nih, gitu. Selalu ngomong gitu ya. Terus saya suka nulis gitu. Saya tahun segini beli rumah. Ih, kaya banget sih. Saya tahun segini. Ilmunya wisata hati ini, kuliah wisata hati. Saya tahun segini bisa bikin rumah. Pokoknya tahun segini saya harus cari rumah di pinggir jalan raya. 90% semua tercapai. Widih, keren. Sallu ala Nabi. Dan itu karena suami saya berlayar ya, jadi saya semua sendiri. Jadi alhamdulillah. Tapi gitu. Emang nih, ilmu pendorongnya juga hebat. Artinya beliau sejak remaja sholat malam sama sedekah nggak ditinggal. Sejak masih miskin loh. Dan dikir-dikir Pak Ustaz saya nggak pernah tinggal. Oh, dikir ya? Yang semua dikir yang dari Ustaz-Ustaz saya amalin. Sikir, termasuk sikir. Dari Ustaz Mansur. Amin. Yang fatahu ya Razak. Ya iya fatah ya Razak. Iya. Ya fatah ya Razak. Ya muhammil al-ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah ni'mal wakil. Rasulullah Allah. Jadi kalau hari ini saya berteman baik sama putrinya Mama Liza Yani Lenti itu karena beliau ngamalin amalan saya juga ya. Iya. Tahun kemarin kan saya pergi haji sendiri Pak Ustadz. Saya pergi haji sendiri itu amalan dari Pak Ustadz di depan Ka'bah saya baca beribu-ribu. Beribu-ribu karena kan waktu itu saya dari subuh sampai duhur kan nggak pulang. Jadi udah saya begitu sambil dari karena udah punya tempat duduk yang bagus. Udah enak. Nah, jadi saya nggak kemana-mana baca itu aja Pak Ustadz. Allah. Iya benar saya amalin. Benar loh dari mulai 60 meter rumahnya. 60 meter ya. Tapi harus buka usaha juga di sana. Terus 200 meter. Nah, kemudian tembus bikin lagi jadi 200 meter. Langsung ditingkat. Bikin sanggar udah langsung ditingkat. Beli rumah 1000. Beli rumah 1000 meter. Beli lagi punya itu berapa meter? 200. 300. Pindah ke jalan raya. Tuh coba di Tebet, aduh 4 lantai di Tebet berapa tuh harga sekarang? Tahun ini buka kafe. Wih, emang perkara emang ngomong sih, emang minta sama Allah sih. Bu ajarin dong teman-teman supaya berani minta gitu. Dan kalau udah minta, kalau udah sujud saya suka ngatan Ustaz. Lewat aja, lewat, nggak apa-apa. Apa itu? Oh iya iya, enggak lewat, boleh. Kalau udah salat malam, maaf ya. Sujud, itu saya suka enggak tahan pasti keluar air mata. Bersyukur gitu sama Allah. Allah. Bersyukur jadi Allah itu sayang. Kalau udah dekat kan mohon cintanya Allah. Subhanallah. Mohon cinta kasih sayang Allah, mohon ridonya Allah, rahmatnya Allah. Kalau Allah udah cinta, belum diminta juga dikasih. Aduh, kalah gitu ya. Kalah nih, kalah. Kalah, kalah. Masya Allah, panjang umur sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, iya luar biasa. Saya kagum usianya juga bukan lagi usia muda. Nenek-nenek. Gila aja nenek-nenek. 68 tapi masih punya impian, masih punya pekerjaan, masih punya kemudian banyak sekali nawaitu baik gitu ya. Ini apalagi nih yang dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat? Ini saya baru mau ngembanginin nanti kafe ini. Kan kafe nenek-nenek loh 68. Bukan saya, tapi anak. Oh, ada. Iya. Saya. Eh, boleh juga loh kafe Nini gitu. Nanti dalam waktu dekat nanti kan buka ini trading di tempat Pak Ustaz. Siap. Jadi kerja sama kita. Atau diajarin, ajarin ke teman-teman. Maka harus berani minta, mau ngomong sama Allah. Sok. Iya, betul. Coba ajarin. Ya, Mama ngomong. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau
pengen sesuatu apa yang, tapi yang utama yang saya minta, selalu yang saya mintanya cintanya Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, dan mendekat, mencintai semua perbuatan yang mendekatkan diri sama Allah. Masya Allah. Itu. Nah setelah itu kalau misalkan ada kepengenan, kalau dokter Ustaz bilang afirmasi ya. Tahu afirmasi. Kalau saya dulu kan nggak tahu afirmasi, cuma suka berbayang. Nah, kalau saya dulu ngerias pun, kalau misalkan saya ngerias di rumah yang besar, saya suka gini, bergumam gini. Aduh, kalau punya rumah yang besar gitu, kalian bisa ngumpulin pengajian. Allah. Dan saya, alhamdulillah, saya sering pengajian. Saya tiap tahun juga terawih juga di rumah. Kumpulin semua orang-orang sekeliling rumah. Gak bisa ngumpulin anak-anak yatim gitu. Allah. Tapi sekarang ini selama pandemi jadinya. Iya. Ya, dikit lagi. Oke ya, mudah-mudahan manfaat. Barokah insyaallah, saling ingat mengingatkan dan doa mendoakan. Jadi alhamdulillah hari ini nih Ane ketemu guru Ane yang Ane ngefansnya dari dulu, tapi hari ini baru ngobrol, namanya Kiai Yusuf Mansur. Kori internasional. Insyaallah beliau ini, insyaallah nih beliau ini yang Ane kenal, orang yang pengen orang lain tuh kaya, tapi yang dikayain sama orang, sama beliau ini nggak pada ngerti. Akhirnya pada julid pula sama beliau. Padahal masya Allah, niat beliau gak ada yang lain. Lillahi ta'ala, buktiin deh lillahi ta'ala. Bener ya Allah. Sehat guru, sehat guru ya. Sehat terus guru. Kita sabar ya guru. Nama orang diajak kan ada yang mau ada yang enggak. Itu hukum alam guru ya. Ya barangkali yang kita ajak buat kaya, dia udah nyampe derajat yang lebih tinggi. Kita yang salah ngajak dia. Salah ngajak. Dia udah lebih tinggi, masih buruk sangka kalau begitu ya. Iya nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan kita yang nggak boleh buruk sangka sama orang. Siap. Kita nggak boleh sebel. Cuma memang kan kita harus memperjuangkan umat ini membuat kaya. Kenapa sih selalu bilang gini? Ngedoain orang itu kan nggak bayar. Kenapa susah buat ngedoain orang? Padahal dari doa itu berbalik buat kita sendiri. Itu benar guru, saya ngerasain banget. Setiap apa yang guru doain, kita aminin. Itu seolah benar-benar tercipta sekarang. Iya, sampai sekarang saya dengan izin Allah, ya alhamdulillah apa yang guru sampaikan, sodako itu bikin orang jadi kaya. Benar. Dan sampai sekarang alhamdulillah yayasan kebangun. Mobil biar kata Pajero punya, gitu guru. Tapi kan itu main saham sekarang nih akhirnya kan. Artinya bahwa jangan orang lain dulu yang jadi kaya. Kita kudu juga kaya. Dunia bukan buat orang lain juga. Masih ada bagian buat kita. Kenapa kita harus jadi penonton saat kita jadi pelaku? Dan yang lebih penting, menjadi orang kaya itu kan bermula dari kaya hati kan. Kaya prinsip. Kaya dengan moto hidup, kaya dengan kemudian nawaitu bahwa nggak mau nyusahin orang, ya kan? Nggak mau ngerepotin orang, nggak mau nadang, nggak mau minta, itu kan kaya, deh. Jadi ngajak kaya, kenapa? Juga ngajak berbagi, ngajak supaya kaya, supaya apa? Supaya manfaat lebih banyak lagi, lo bisa buka toko, warung, bisa pabrik, gitu kan? Rumah juga bisa buat orang ngaji. Mobil bisa buat tumpang-tumpangan orang. Jadi dibangun dari hati dulu yang kaya. Ini senada yang emang guru omongin tuh semua. Dari semua yang saya baca, guru ini mendidik orang itu bagaimana caranya hati dulu kaya. Ada orang ditanya, yuk ke haji yuk, gue boro-boro ke haji, utang aja banyak banget, gak berangkat-berangkat. Sebab dia ngomong aja udah gak berani. Bagaimana bayar? Yang gratis aja udah gak sanggup. Kayaknya lebih dari ini kutipannya dari guru ini. Jadi berani bicara. Saat ngaji dikit. Iya. Hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Kita dikasih nafas, dikasih pendengaran, kasih penglihatan, cuman sedikit yang bersyukur ya guru. Amin. Sehat terus guru ya. Suruh beli saham.
Siap, siap. Siap, guru. Siap.